ada nih. Nih jadi kayak gini. Teman, ah, jangan di seblek ya, nanti ininya jatuh kameranya. Oh, rada alot ya ternyata ya. Enak, kita nggak ada yang liatin. Nggak apa-apa, nggak ada yang ambil kan kita di gunung. Nih teman-teman, masya Allah. Di Barcelona kita panen almond. Jadi tadi. Di belakang rumah sih sebenarnya ini masih wilayah tinggal, cuma ini yang lebih ke atas. Di sini enak banget, adem banget tempatnya, hijau, dan karena musim semi bunga-bunganya juga pada semi tuh, ungu. Gimana kita di Los Cañones, tetanggaan sama Roquetes, tetangga metro. Di sini nanjak dikit pakai eskalator tuh. Jadi perumahannya emang di atas, di gunung gitu. Tapi nggak perlu capek karena naiknya pakai eskalator. Di bawah sana ada lagi ke sini buat ke atas lagi tuh. Jadi nggak perlu capek-capek naik. Sampai sini di bawah gunung di belakang rumah ini biasanya kalau kita jemurin gunungnya kelihatan dari rumah kita. Ya ada mobil sih bisa parkir di sini. Ini cuacanya masih sekitar berapa ya? 20-an derajat kali ya. Enggak terlalu panas dan enggak terlalu dingin sih. Kalau ada angin sepoi-sepoi gitu. Ini enak banget buat jalan-jalan. Buat jalan-jalan santai menghirup udara segar. Nih ada petunjuknya di sini buat jalan-jalan orang. Tuh ada satu orang juga tuh yang mau jalan. Ada bus juga, ada bus Barrio. Bus Barrio itu bus wilayah. Jadi kalau mau keliling sini naik bus juga bisa. Jadi ini enggak jauh dari rumah sebenarnya. Tapi kita belum pernah kesini karena selama ini kita jalannya tuh yang ke arah pantai, yang ke arah sana, ke arah Plaza Catalunya gitu-gitu. Nah, ini karena kita takut. Masih takut buat ke Plaza Catalunya, buat ke kota. Jadi kita nyari yang hijau-hijau buat menghirup udara segar. Ada pete. Ada pete. Iya. Serius, aku enggak pakai kacamata itu sih. Bukan. Ya kecipir. Ya kecipir. Ada masak. Ya kecipir. Berry liar di sini. Tapi masih ijo-ijo, belum bisa masih pentil. Nanti 2 atau 3 tahun 2-3 tahun lagi gitu. 2 atau 3 minggu lagi kita kesini lagi mau petik panen ini. Tuh di sana juga ada pohon raspberry lagi. Sana-sana. Durinya lumayan. Tapi masih pentil sih. Ini nih. Tuh masih pada pentil. Ini juga di sepanjang sini. Barcelona makin kelihatan dari sini. Dan kita ada temennya sekarang tuh di depan, ada satu keluarga yang juga lagi mendaki. Jadi jalanannya kayak gini loh. Enak kan, enggak gerenjel-gerenjel. Ada apa? Almond liar. Ah iya. Ini banyak banget biasanya nih di tepi-tepi ini. Gunung. Tepi-tepi bukit, sorry. Apa? Ibra mau almond. Di atas tuh rendel. Tuh di sana banyak. Oh, bawah kelihatan tuh. Tapi masih bawah, pentil. Tuh di sini semuanya ini almond. Sampai bawah sana. Tuh. Ibra. Ibra masih sibuk sama luka di lututnya. Rumah kita itu yang ada bangunan paling gede itu di bawahnya lagi tuh rumah kita di sana. Ada lagi orang yang lewat sini pakai sepeda sama pakai skuter. Wah, ini wajib dikunjungi lagi nih.
Kita selama ini kita tinggal di sini udah 2 tahun, di daerah sini udah 2 tahun dan kita belum pernah ke sebelah sini. Hari ini sebenarnya kita pengen ke Taman Bunga Mawar yang ada di Barcelona dekat Camp Nou. Tapi karena kita masih takut pergi jauh-jauh dan takut ramai di sana, jadi kita beralih pindah ke gunung ini gitu. Jadi aku tuh sebenarnya salah kostum karena aku tuh pakai rok cantik dan pakai tas kayak gini. Tapi perginya ke gunung. Di tempat sepi kayak gini masih ada bus. Tuh ini haltenya kayak gini doang. Nih haltenya. Jadi kalau kita capek, kita bisa nunggu bus di sini. Panjang ini ke belakang-belakang itu ada raspberry lagi. Ternyata banyak banget apa pohonnya di sini. Ini hutan pinus di sini. Tadi kita di seberang sana, sekarang udah di sini. Dan kita mau lanjut jalan aja. Di sana ada yang lagi panen almond. Ternyata almond yang dari tadi kita lihat itu udah bisa diambil dan udah bisa dimakan, tapi harus diapain? Dikeringin ya? Dijemur supaya kering dan bisa di dan bisa dikupas. Kita kira tuh dia kering di pohon terus nanti kita ambil, nggak taunya kita bisa metik dan dikeringkan gitu. Kita mau nyoba metik deh jadinya. Tadi di sebelah sana ada yang metik tapi kita nggak, dan di sini nggak ada yang metik, di sini nggak ada yang metik, jadi sayang. Ini ada lagi nih. Tuh, ada banyak tuh di sana tuh. Tapi tahu enggak kenapa yang selalu lebat di sebelah sana? Karena yang di sebelah sini kalau ada orang lewat pasti mereka metikin. Jadi yang lebat di sebelah sana. Ya metik aja enggak apa-apa. Kan sayang-sayang. Ini kayak gini juga bisa di Oh iya tuh ada yang naik tuh ke sana. Di sana juga lagi pada metikin tuh. Tuh, Masya Allah banyak banget. Jangan sampai rusak ya Bapak. Coba dikupas satu. Bisa gak? Harus pakai pisau ya? Aku juga mau deh nih. Ada nih. Nih jadi kayak gini teman. Jangan di seblek ya, nanti ininya jatuh kameranya. Oh, rada alot ya ternyata ya. Enak, kita nggak ada yang lihat ya. Nggak apa-apa, nggak ada yang ambil kan kita di gunung. Nih teman-teman, Masya Allah. Di Barcelona kita panen almond. Jadi tadi ada yang panen, emang nggak apa-apa kalau dipanen. Karena emang jarang yang di sini kan. Jadi orang-orang yang di daerah sini, yang di daerah sini nggak apa-apa. Ya siapa aja sih maksudnya. Tuh. Tunggu. Ya Allah, suamiku ditaruhnya di sini sama dia. Ibra. Mana dapetnya? Masya Allah, stroller kita penuh sama almond. Udah kita petik banyak juga, masih banyak banget. Belum menyerah Pak Amrin. Udah? Banyak. Ini juga percobaan, baru pertama kali kita panen almond. Iya boleh. Baru pertama kali kita panen almond, sebelumnya belum pernah. Tapi kalau metik udah beberapa kali, kayak cuma 1-2 gitu buat percobaan. Tapi dulu metik yang kering ya Mas ya? Ting yang kering tapi keras banget buat di dikupasnya. Keras banget, ini juga keras. Kita mau lanjut jalan-jalan lagi, lihat pemandangan ini. Tuh lihat Masya Allah, kelihatan Barcelona dari sini. Pantainya juga kelihatan, terus gunungnya di sebelah sana. Itu di sana Sagrada Familia. Sana Torre Akbar. Terus di sana Tres Chimeneas. Di tengah perjalanan kita mendapatkan enaknya tidur lelah. Lucu dia kalau mau tidur capek istirahat, anak
kucingnya udah tidur di stroller sana. Dan kita duduk santai di sini berdua sambil menikmati pemandangan di sana. Pemandangan kota Barcelona. Pemandangan. Buka dong maskernya biar kelihatan gantengnya. Iya. Yeah. Kacau. Buat istirahat. Buat apa? Buat nunggu bis? Oh, nunggu bis. Oh iya betul, ini halte, maaf. Pemirsa. Oh, tempat kerja aku kesana lagi tuh, kesana terus tuh. Iya. Ada gunung-gunung dan lembah-lembah. Iya, teman-temannya bapak kesana lagi. Ibrahim udah bangun. Udah gak merem. Tadi merem kenapa? Kenapa merem tadi ya? Tidur. Oh gitu. Udah enak badannya? Udah gak sakit lukanya? Ini udah kering. Udah kering ya? Udah sembuh ya? Udah mau sembuh. Alhamdulillah. Hirobinalamin. Sabar ya. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Raibra udah bangun dan kita mau lanjut menikmati perjalanan. Jadi kami pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.